Angkat, bajunya angkat, angkat. Bajunya angkat. Naikkan. Nah, gitu semua. Kamu udah gak pakai ada masker. Terus ini kan udah menjelang tengah malam. Bukannya malah jalan-jalan ke kampung orang. Angkat bajunya, angkat, angkat bajunya, angkat, naikkan. Nah, itu semua. Eh, bajunya naikkan gini. Bajunya. Jadi kita masih temukan beberapa pemuda yang tanggung seperti ini, malah jalan-jalan udah menjelang dini hari. Woi, dengar nggak dari mana? Dari mana, Pak? Dari mana sana? Mau ke? Mana, Pak? Ini orang mana semua? Orang Jawa nih, Pak. Ini sekarang mau kemana ke sana? Ini mau ke Cetepus? Ya, Pak. Ngapain? Jalan-jalan. Dari Raja Wali ke Cetepus ini jaraknya cukup jauh. Berapa kilo dan tujuannya tidak jelas. Kamu udah nggak pakai ada masker. Apa? Terus ini kan udah menjelang tengah malam. Bukannya malah jalan-jalan ke kampung orang. Apalagi udah bergerombol kayak gini. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 orang. Akhirnya warga di sana tidak terima, akhirnya ribut. Tujuannya apa ke sana, ke Cetepus? Jalan-jalan ke Cetepus, kalau ngarang aja. Bukan di kuburan, ya. Sedangkan di kampung itu sendiri, mungkin sekarang giat PSBB ini, mungkin keluar masuk warga ini kan dicek benar gitu kan. Sedangkan ini apalagi dari kampung orang lain, akhirnya akan nanti terjadi hal tidak diinginkan. Jadi mie segala macam. Enggak, saya mau tahu setelah ini kamu balik lagi. Ya. Tidak ada kamu balik ke kampung orang, apalagi ini udah dini hari. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Ini udah subuh. Kamu sudah subuh, malah datang ke kampung orang, tujuannya apalagi tidak jelas. Nanti akhirnya kampung di sana, apalagi sekarang masih dalam keadaan PSBB, orang keluar masuk kampung itu kan dijagain. Bukan seenaknya, apalagi kamu udah nggak pakai masker semua pun. Nah, setelah ini pulang ya? Iya, Pak. Nah, sok, wih. Berarti. Iya, Pak. Pulang lagi. Jangan lanjutkan, ini udah pagi nih. Tanggung jawab orang tua, anak-anak ini masih di bawah umur. Silakan bapak-bapak atau kakaknya yang lebih tua, tolong dampingi anak-anak yang di bawah umur ini. Jangan sampai sirna masa depannya. Gara-gara dia ngumpul dengan teman-temannya, ini lebih daripada 15 orang. Akhirnya nanti akan ada hal yang tidak diinginkan. Kasihan anak-anak kita yang masih kecil ini justru harus masih di bawah asuhan orang tuanya. Ini malah ditemukan udah pada merokok. Baik untuk jajan daripada beli rokok kayak gini. Allahu Akbar. Ini rokok. Ini coba lihat nih.
Karbu kiri aku ya. Kamu seumur gini harusnya mesti di bawah asuhan orang tua. Ya? Kemarin kita kayak ini. Berapa tahun umurmu? 15. Ah bohong. Bener, Pak. Betul ya, lo tiga-tiga kolot berarti. Makanya ada kelas gede berarti ya. Ya, jadi kamu lebih baik di rumah. Kalaupun ada. Kalaupun ada. Yo yo, karena kasih FP lo sayang tidur, jangan lah yo. Ya, kamu lebih baik pulang, ya. Pulang di rumah. Kalaupun mau ada acara sahur segala, ada yang dampingi. Ada yang dampingi yang nanti tua. Jangan kamu dibawa umur kayak gitu semua. Nanti kalau celaka siapa yang terjawab? Ya? Perlunya akan diusahakan kalau dia itu papa yang melakukan. Ya? Ya? Kita sebagai orang tua jangan sampai merusak masa depan anak kita dan tolong tetap diwaspadai atau diawasi adik-adik kita atau anak-anak kita. Besok kalian pulang. Jangan bawa pisau kayak gitu, ya. Tapi itu bisa melukai orang. Akhirnya sekarang udah ada penjara anak di bawah umur. Akhirnya cita-cita kalian nanti malah sirna, ya. Kalau mau jalan nanti untuk sahur segala, nanti udah jam 2, jam 3, tapi didampingi sama yang lebih tua. Jangan kamu di bawah umur gini semua. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang mau jawab? Ya, ya. Iya, makanya. Repot itu orang tua. Sok, pulang dulu. Ya. Ya. Kami menemukan kendaraan roda 2 yang kami curigai. Pada saat kami mau menghentikan kendaraan tersebut melarikan diri. Dan kami pun langsung melakukan pengejaran. Yo, benar. Pengendara motor tersebut langsung membuang kendaraan di pinggir jalan dan pengendaranya langsung melarikan diri ke dalam gang. Pasti itu yang memang saya. Sudah udah pada kerek apa nih pulang. Jadi aku kita motor lagi di depan. Kami mencoba bertanya kepada masyarakat setempat, barangkali ada yang mengetahuinya. Nyari korban ini mah. Korban siapa ya, Pak? Tahu. Tahu nggak? Nggak. Oh, berarti bukan anak sini, cuma dia tahu. Jangan tembus ke sana ya. Iya. Kuburan ke bawah itu yang tembus ke Pahlawan. Yang bisa ke rumah sakit tuh. Ya. Nah, dia keliling dulu di situ. Gak ada yang kenal, keluarga. Kalau ada warga lihat motor kayak gitu, nggak ada plat nomor, depan belakang, itu patut dicurigai, Pak. Karena anak-anak kampung ya, itu dia mau ngadilin dia. Selanjutnya untuk kendaraan tersebut kami amankan ke Polsek Cibenyingkaler. Kami melakukan patroli kembali ke Jalan Mekarwangi. Kami menemukan sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong. Enggak minum-minum. Terus apa? Mabuk-mabuk. Enggak. Itu matamu aja merah gitu. Iya, Pak. Ya, Mas, dari tadi. Mau pulang. Minum apa? Minum tuak. Enggak. Turun kamu dari minum. Minum? Enggak. Iya, minum. Enggak. Bawa apa kamu? Ada senjata tajam ya? Ya, periksa ya. Orang mau puasa kok malah minum-minum alkohol. Udah gak ada minum. Kamu mabuk gak? Ya udah minum. Pemuda tersebut ada dalam pengaruh minuman keras. Kamu minum gak? Iya, Pak. Kenapa tadi kamu bilang gak minum? Orang mana sih? Hah? Ini. Ya terus kenapa warga sini boleh minum?
Udah enggak? Udah minum, mana minuman? Ditanya minum. Datuk. Mau saya panggil RT RW di sini. Sama lo yang nyalain. Yuk. Hah? Ngerti enggak? Uteng minum, uteng minum, mabok-mabok. Mau ngain. Baunya aja kayak begini kok enggak minum, ha? Pengen fokus. Ngerti enggak? Salah satu dari pemuda tersebut merasa tidak menerima pada saat kami lakukan pemeriksaan. Kamu minum nggak? Minum. Sakit. Kan tadi saya bilang minum. Minum. Pak. Kamu bilang nggak minum, nggak mabuk gitu kok. Ngerti nggak? Iya, Pak. Kalau kamu warga di sini, emang kenapa? Diperbolehkan mabuk-mabuk? Hah? Bukannya puasa... persiapan puasa tapi kayak begini, ngerti nggak? Kamu tahu nggak aturan pemerintah sekarang? Kamu tuh mabok ya? Hah? Setelah kami melakukan koordinasi dengan RT di wilayah tersebut, ternyata sekelompok pemuda tersebut memang selalu membuat onar di lingkungan wilayahnya tersebut. Ini anak siapa di sini? Ada bapak ibunya? Ya udah, Pak. Gak punya anak orang tua. Nah, orang harusnya orang kamu mawas diri. Malu kamu tuh. Bener gak, Kak? Puan, okay. Harusnya kamu bisa nitipkan ya, diri. Lain orang tua kamu. Lain sama mabok-mabok kan. Dua anak soleh itu nyampe sama ya. Buran lu sana. Malu orang tua kamu. Udah, ini nih. Dia udah gak punya rumah. Gimana? Kamu katanya tinggal di bengkel. Ya, jadi gini. Tanyaan aja warga sini. Ini kebetulan ya ibu bapaknya udah meninggal. Ini rumah neneknya. Ini rumah bapaknya. Harusnya dia kan sebagai anak yatim piatu. Harusnya bisa begitu. Gitu loh. Selanjutnya kami pun menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Jangan sampai ketemu saya atau ada masyarakat yang laporan nama saya, kalian masih nongkrong dan mabuk-mabuk lagi. Bisa nggak? Bisa, Pak. Yuk. Dengerin nggak kamu? Iya, Pak. Saya ngerti, Pak. Saya salah. Sudah minum mabuk-mabukan di sini. Salah itu saya. Dalam bulan Ramadan, ya. Terus... wabah corona. Iya, Pak, saya tahu, Pak. Benar nih, jamin. Jamin saya enggak ya? Akan di sini lagi, enggak akan mabuk lagi. Ya enggak ada di sini, di mana-mana enggak akan mabuk lagi. Enggak akan. Duitnya ditabung. Ditabung buat makan lebaran, Pak. Ah. Iya, Pak. Itu setuju saya. Setuju. Selanjutnya kami melakukan patroli kembali ke Jalan Burang-Rang. Apa? Di sana kami menemukan sekelompok pemuda-pemudi yang sedang nongkrong di sebuah minimarket. Oh, lagi pacaran. Ada kreatif. Ini itu tuh. Teman kerja juga. Iya, kata. Boleh saya kasih saran? Boleh. Di dalam hidup ini masalah pasti ada. Ya. Ya. Kalau pengen enggak punya masalah, jelas kan? Apa masuklah yang lahat, tapi dalam setiap permasalahan itu harus apa, disikapin dengan bijak, harus saling bisa mengalah, yang bisa diterima kedua pihak. AA sebagai penengah harus bijak juga, saling mengalah, yang pada intinya apa, saling memaafkan dan memaafkan ya. Biar apa, pekerjaan di sana lancar, biar nyaman, sama-sama nyaman, ya, itu bisa ngasih ya, bareng-bareng, dan di bos juga tidak dirugikan. Betul nggak nih? Betul, Pak. Setelah kami tanyakan, mereka ternyata memiliki masalah di dalam internal pekerjaan. Kalau perlu, saya kasih solusi juga. Jangan malu-malu. Udah beres sih tadi juga, cuman lagi tadinya mau mas beres, selesai ada ya, saling maafin lah, besok mau. Kalau sudah beres, bener nih sudah beres. Sudah nyaman nih. Bener nih. Maaf nih sampai malam gitu, Pak. Sudah selesai. Sudah masalah beres. Sih. Udah tapi beres. Saat ini kan lagi dalam wabah seperti nah, ini. Nah, itu saya takut kelamaan. Nah, kalau memang sudah tuntas, enggak perlu kami bantu menengahi. Enggak perlu malu dan takut loh sama kami. Maaf, Pak.
Malahan saya berterima kasih gitu, takutnya saya kelamaan di sini. Kami pun memberikan himbauan-himbauan kepada mereka agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Udah clear nih? Udah clear. Kalau belum clear, minta maaf percuma. Nah, itu masalahnya. Udah clear belum? Nggak ada unek-unek lagi? Kok menangis? Ya udah, kalau gitu saling memaafkan ya. Biar besok sama-sama kerja enak. Jangan berpelukan, ini lagi corona. Ya. Ya, Pak. Oke. Pak, makasih. Sama-sama.